Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali lagi belajar arba'in fi nahwi wa sarfi wal lughah. Semua ini adalah rahmat dari Allah. Semua ini adalah belas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kita bisa belajar, kita sehat, kita bisa menghafal, kita diberikan rizki, kita diberikan kesehatan keluarga-keluarga kita. Semuanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat, belas kasih sayang Allah itu menyeluruh tanpa terbatas. Tidak ada batas apapun dari Allah. Itu saking luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada umat manusia, sehingga siapapun merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dapat tambahan rahmat, baca selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tambahan rahmat. Kenapa saya bilang tambahan rahmat? Karena dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, itu jelas kita kita akan mendapatkan rahmat. Hadisnya sahih. Satu kali salawat dibalas 10 kali. Semuanya tahu itu, karena memang masyhur. Hadisnya sahih. Satu salawat dibalas 10. Rahmat dari Allah. Salawat itu maksudnya kita membaca salawat, artinya kita meminta rahmat kepada Allah agar diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan kita itu kalau membaca selawat, kita meminta kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat takdim kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah itu, karena kita sudah memohonkan, meminta rahmat kepada Allah, Allah membalas 10 rahmat. Ya terserah Allah, mau diberi rahmat balasannya apapun terserah Allah. Balasan rahmatnya dari Allah. Jadi jangan kita batasi, terserah Allah, nanti akan Allah berikan kenikmatan, Allah akan memberikan rahmat yang berupa apa terserah Allah. Jangan kita batasi. Maksudnya kita kadang kan baca selawat supaya apa ya? Baca selawat supaya rizki lancar, supaya usaha kita lancar, supaya hajat-hajat kita kabul, diterima oleh Allah, diijabah oleh Allah. Itu namanya membatasi. Kita membatasi, seperti itu kita membatasi. Nah, rahmatnya Allah enggak terbatas. Maka terserah Allah, yang penting kita berselawat kepada baginda Nabi. Urusan rahmat yang akan diberikan kepada kita terserah. Allah memberikan rizki, okay, alhamdulillah kita syukuri. Allah memberikan kesehatan, alhamdulillah kita syukuri, dan seterusnya tanpa ada batas. Kalau kita membatasi, kadang kecewa. Sudah baca selawat supaya dia menjadi jodoh saya, misalkan. Ternyata bukan jodoh, kecewa. Ternyata dia tidak mau, malah memilih orang lain, kecewa. Jadi supaya tidak kecewa, jangan batasi. Baca saja selawat, terus baca. Masalah rahmat yang akan diberikan kepada kita terserah Allah, itu pasti. Pasti kita mendapatkan rahmat itu pasti. Jadi jangan khawatir. Cuman kadang kita tidak merasa, tidak peka
tidak peka dengan rahmatnya Allah. Seakan-akan mana janji Allah yang dijanjikan dalam hadis sahih itu, hadis shalawat itu, kayaknya enggak ada. Nah, jadi baca shalawat supaya lebih mantap, jangan dibatasi supaya tidak kecewa. Dibatasi itu kecewa. Ada yang pegang yakutun nafis, ada yang pegang yakutun nafis, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma syar'a minaddin. Lillahi sudah, alhamdu sudah, ala ma syar'a minaddin. Ala ma syar'a. Alhamdu, segala puji bagi Allah, segala puji tetap bagi Allah. Ala ma, atas sesuatu, syar'a. Yang telah mensyariatkan, minat dini, dari agama. Ala itu kalimat apa? Kalimat huruf. Kalimat huruf jer. Kalimat ada? Apa kalimat? Kalimat ada? Tiga. Sebutkan. Isim. Apa isim? Tiga. Apa fi'il? Tiga. Apa huruf? Tiga. Isim ada? Dua. Sebutkan. Tiga. Apa mu'rab? Tiga. Apa mabni? Tiga. Fi'il ada? Dua. Fi'il ada? Dua. Sebutkan. Tiga. Apa mabni? Tiga. Apa mu'rab? Tiga. Fi'il yang mabni ada? Sebutkan. Fi'il yang mu'rab ada? Sebutkan. Kalimat huruf selama-lamanya? Mabni. Kalimat huruf ala adalah kalimat huruf, hurufnya adalah huruf jar. Huruf jar ada? Sebutkan. Faidahnya huruf jar min faidahnya huruf jar min ila an ala fi ruba wa ruba ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam mud mundu hala ada hasa hatta. Kemudian ala, ala adalah kalimat huruf, hurufnya huruf jar, faidahnya ala isti'la. Kita ikuti rumusnya, kalimat sebab, kalimat huruf sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan. Kemudian mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni. Kalimat huruf selama-lamanya mab? Mabni. Kamabninya kalimat huruf ada? Mabninya kalimat huruf ada? Mabninya kalimat huruf ada? Sebutkan. Sukun? Sukun fathah kasrah dhammah. Kalimat huruf yang mabni sukun ada? Sebutkan. Alif
Kalimat udum yang mabni fathah sebutkan. Ulangi kalimat huruf yang mabni fathah ada berapa? Sebutkan. Kalimat huruf yang mabni kasrah ada? Sebutkan. Kalimat huruf yang mabni sukun ada? Sebutkan. Mundu. Kemudian ala, ala mabninya apa? Ala mabninya apa? Mabninya. Sukun. Mabninya. Sukun. Mabninya mabni su. Sukun. Nah, ada ala kan? Ya. Nah, ala ada. Jadi yang dilihat itu adalah huruf terakhir, bukan huruf yang sebelum akhir. Huruf terakhir dari huruf ala itu apa? Alif. Alif apa? Bengkok. Alif bengkok. Ada alif bengkok. Ada alif tegak, ada alif bengkok. Alif layyinah.